السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من الناسحين وابهرنا من علوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي اتم بخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشهد لساني وفي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم الهمنا الرشد وعذنا من شر النفس، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم نورنا بنور علمك وبعدنا النسيان، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين. وبعد، yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Pengerusi Majlis, yang saya muliakan barisan kepimpinan Pusat Islam UITM Merau, yang saya muliakan barisan pengajar-pengajar, yang saya muliakan barisan para ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, pertamanya marilah kita merapatkan tinggi-tinggi syukur kepada Allah Taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa Taala mengizinkan saya sekali lagi sampai ke UITM. 2 tahun yang lalu saya dah datang sini beberapa kali dan alhamdulillah kita terima kasih pada pihak pengurusan UITM Rau kerana mencalonkan nama saya sebagai salah seorang penceramah. Walaupun kita tahu ibu-ibu bersama lain. Bukan masuk ke dalam. Boleh. Kita tukar pen. Ha, ini teruk nak pegang. Mana clear yang tinggal ni? Yang ni kan? Okey yang ni? Okey yang ni? Okey yang tu? Okey? Dengar anak? Dengar belakang? Kalau tak dengar belakang, kita boleh depan. InsyaAllah lah. Boleh? Boleh? Okey tuan-tuan yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ni tajuk yang diberikan kepada saya iaitu apa tajuk ni? Bersyukur, ya. Syukur apabila diuji. Ada terbelit leher. Okey, syukur bila diuji. Okey, insya-Allah. Jadi kita ni manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana kita manusia, makhluk yang terpilih. Manusia ni makhluk yang paling mulia. Diberi martabat tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bukan saya kata, ni Allah Subhanahu Wa Taala cerita sendiri. Dalam Al-Quranul Karim, kalau tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak semua nak rujuk, sila rujuk. Contohnya surah Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri
ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Allah beritahu dalam Al-Quran, manusia ni makhluk yang paling hebat. Allah Ta'ala kata, Allah muliakan anak Adam ini. Mulianya anak Adam ini dengan cara apa? Cara dengan cara Allah Ta'ala tambahkan ilmu. Allah punya hikmah. Hikmah ni ilmu. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala kata dialah Allah yang memberikan hikmah. Hikmah ni apa dia? Hikmah ni banyak pandangan ulama. Ikut Ibn Abbas, hikmah ialah Al-Quran. Imam Malik kata hikmah maknanya ialah sunnah. Ya? Imam Mujahid kata hikmah maknanya kefahaman terhadap isi Al-Quran dan sunnah. Ibrahim An-Nakhai pun kata gitu juga. Dalam tafsir lain, kalau tuan-tuan Said Hawa dalam Asasul Tafsir, dia kata hikmah ini maknanya ialah bahawa suatu rasa ya, takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan takut inilah yang menjadikan manusia itu bertakwa. Sebab itu Allah Ta'ala kata mulia manusia ini apabila Allah beri hikmah pada dia. Kalau Allah Ta'ala tak beri hikmah, tak beri ilmu, tak beri Al-Quran, tak beri harta, tak bangkitkan Nabi dan sebagainya, maka tak ada jadi apa-apa. Ya, faman utiya kata Ta'ala, faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa-siapa yang Allah beri hikmah ini, tanda yang Allah Ta'ala beri utiya khairan katsira, banyak kelebihan-kelebihan. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tak menjadi apa-apa peringatan, tak ambil apa-apa pengajaran melainkan orang yang ada hati. Itu orang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi nak ceritakan kita ni pertama sekali, kita ni orang mulia, orang hebat, nampak hebat. Dengan wajahnya cantik, handsome. Tengok orang lah kalau banding dengan kambing, jauh lah handsome orang. Begitu kan? Tapi mulia lah. Mulia Allah Ta'ala atur dari segi aspek mana, bukan sahaja sekadar ilmu. Yang Allah Ta'ala kata dia boleh boleh bergerak di darat, di laut. Tetapi segi pemakanan yang begitu juga, mulia manusia ni. Ya? Allah beri makanan yang mulia, keadaan mulia, dan wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan banyak lagi kelebihan-kelebihan, kemuliaan-kemuliaan, kehebatan-kehebatan yang ada pada manusia berbanding dengan makhluk lain. Itu dia. Bagaimana maksud dia? Ya. Itu dia tandanya. Kalau kita buat amal kebaikan, apa amal kebaikan? Tak kira lah bagaimana. Buatlah kebaikan, kebanyakan sebanyak-banyak mana mungkin. Apabila kita makin teruk kita menerima ujian Allah Subhanahu Wa Taala, makin rajin kata kita beramal ibadah, makin banyak dugaan Allah Taala, makin kuat kita beramal ibadah. Ini berlaku pada seorang nabi. Kalau anak-anak kenal, tak kenal pun tak apa. Nabi Zakaria, tahu Nabi Zakaria? Tahu, bagus. Nabi Zakaria ni antara masalah dia, anak-anak tahu masalah apa dia? Masalah apa Nabi Zakaria? Tak tahu juga ya. Nabi Zakaria ni masalah dia tak ada anak. Dia tak ada anak. Daripada muda dia kahwin sampai rambut dia berubah sampai tua, tak dapat anak. Tetapi Nabi Zakaria ni tak putus asa. Dia ujian Allah Ta'ala tahu. Dia tetap berdoa, tetap minta. Jangan main, orang kahwin tak ada anak dia tahu. Tengoklah anak-anak kahwin nanti, kalau tak dapat anak, memang susah hati. Betul tak? Susah hati. Tamu perempuan susah hati kalau kahwin tak dapat anak, kahwin dengan suami nikah lain. Lelaki jangan bagi masa 5 tahun je. Lebih 5 tahun kahwin lain dulu. Betul tak? Tak betul. Jangan anggap dia ni. Dia bagi je, abang, tak ada rezeki lagi bang. Gitu. Tak apa. Biar itu. Ada rezeki nanti. 5 tahun, abang, tak ada rezeki lagi bang. Tak ada rezeki, abang kena buka kilang lain. Macam tu jaga ni anak-anak. Ya? Jadi bila kita ni orang hebat, ya? Kita ni orang mulia, nak naik ke tahap hebat, tahap mulia, mesti dia melalui ujian. Anak-anak belajar sini, ambil diploma, lepas tu ambil ijazah pertama. Betul?
Lulus ujian diploma baru boleh ambil jatah nama. Itu pun kalau main dapat CD-CD dia tak ada. Dapat forfeit ke, dapat markah cantik baru diokong untuk buat ijazah tak ijazah nama. Nak dapat ijazah nama, dapat ijazah nama itu pun kena bagus juga, dapat master pula. Kalau setakat dapat pointer 3, 2, 2 okey lah kan. Okey ke 2? Tak okey lah 2 tu. Contohnya, siapa nak terima buat master? Begitu juga dapat PhD. Mesti dapat pointer yang baik, baru anak-anak dikawal. Hati diuji demi diuji demi diuji, test demi test demi test, ujian demi ujian demi ujian, peperiksaan demi peperiksaan, lalulah jadi orang yang mulia. Itu proses itu. Tidak boleh, tak ada orang lahir-lahir saja keluar buah rumah dia, PhD ada lah. Tak ada, dia kena melalui ujian. Itu dari segi hakikat realiti kehidupan manusia. Selain daripada ujian-ujian begini juga, tuan-tuan, simak-simak anak-anak saya semua, Allah uji lagi kita berbagai-bagai perkara lagi. Bila Allah SWT sayang dengan kita, makin sayang, makin diuji, makin sayang, makin diuji. Betul? Kalau tak betul, anggup je. Okey dah. Ya, makin diuji oleh Allah SWT, makin disayang, makin diuji. Siapa-siapa yang tidak diuji itu Allah tak sayanglah ke dia. Kena ingat. Sebab itu, kadang-kadang kita belajar, Allah rasa susahnya lah, stresnya lah belajar, kan gitu? Betul tak? Ha. Masalah kewangan pun, Allah Akbar, ayah lambat hantar duit, piti-pitiin lagi, oh pening kepala, betul? Ingat-ingat beres, piti-piti yang baru ni, tak juga rupanya, kan? Aduh, stres, ujian Allah Ta'ala, tak apalah, eh? Ha, ini ujian. Baik, bila sebuah ujian ni, yang Allah Ta'ala datang, tadi saya sebut dari segi hakikat kemanusiaan itu, bagaimana cemerlang. Nak jadi orang beriman pun juga Allah test juga. Pun juga Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, ana boleh rujuk. Surah apa saya tak ingat. Awal-awal lagi, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Tengok? Allah kata, apakah kamu menyangka kami tinggalkan, kami biarkan kamu begitu saja ketika kamu mengaku beriman? Ni yang ini orang beriman berapa datang ni? Ui, Masya Allah. Yang datang ini sebenarnya tuan-tuan, muslim-muslimat, yang dengar ceramah ni, ni semua wakil syurga belaka ni, yang main-main. Wakil syurga betul. Buka hadis, dia cerita, kita ni tanda Allah nak tunjuk kita, kita ada syurga. Tahu apa tanda ni? Pertama sekali, apabila kita berminat dengan kerja-kerja agama, itu tanda dia. Rajin semayang berjemaah, dengar azan dan datanglah, tak azan pun datang juga. Itu dah okey dah. Ni taman-taman syurga. Maknanya kita sudah masuk taman syurga, dunia akhirat di ahli syurga. Ni semua calon-calon syurga berlaku. Buka kitab Syed Sabiq, kalau tak percaya jangan saya. Kalau tak percayalah, tapi baik percayalah kan. Tak percaya kepada ceramahnya hanya begitu. Ya, dalam kata saya sabit dalam bab beriman pada malaikat. Anak baca satu hadis Nabi SAW. Saya nak cerita kita ni ahli syurga dah. Panjang ceramah kita ni, sebab itu saya banyak cerita. Nak habis pukul 12. Nanti kata ada modal, kata ada cerita. Dia sebut dalam sebuah hadis Nabi SAW. Pada satu hari, malaikat ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Maha mengetahui. Allah tanya malaikat tu, wahai malaikat, ke mana awak tadi? Lambat sampai hari ni? Ha, contoh macam tu lah. Ya? Macam saya kalau saya datang lambat. Jadi ustaz tanya, ustaz, kenapa lambat hari ni? Ada masalah ke, Jim? Oh, Jim sama. Jim gila, saya kata. Sebenarnya tak gila pun, saja lambat. Kan? Tapi saya datang awal tadi. 9:30 saya dah sampai sini. Saya ada depan tu minum-minum teh. Okey. Allah tanya malaikat, datang mana? Kata malaikat tadi, ya Allah, ketika saya scan-scan lah, oh gitu kan, saya nampak ada kelompok orang ramai. Dia ada dua hadis, ada dua. Satu matan hadis bercerita tentang fadilat ilmu, satu matan hadis fadilat zikir. Sama saja. Dalam itu kata malaikat, saya nampak orang sedang duduk belajar macam kita sekarang. Ini malaikat. Dan saya nampak, saya turun, kata malaikat,
duduk bersama mereka. Lalu Allah tanya pada para malaikat, wahai malaikat, yang mereka datang ramai-ramai belajar tu, mereka nak apa mereka? Allah tanya pada malaikat, saya nak tanya anak-anak, nak apa datang? Nak kredit, nak poin, nak apa? Ke ada apa apa-apa? Ataupun awet datang, kita datang juga lah. Kenapa? Jawab malaikat, mereka datang itu, ya Allah, kerana nak ke syurga. Nak ke syurga. Ha, sebab itu hari ini niat datang ni nak syurga. Nak syurga. Kata Allah Ta'ala, kalau nak syurga, bagilah dia nak syurga. Senarai kasih pun ni, ahli syurga. Anak, Allah tanya malaikat, yang mereka nak syurga tu, malaikat, dia pernah ke tengok syurga? Kata malaikat, dia tak pernah tengok syurga. Allah tahu ni, bukan tak tahu ni. Dia kata, Allah tak tahu juga. Bukan, Allah tahu. Ni hadis Nabi. Allah tanya, Allah beritahu pada malaikat, dia pernah tengok syurga? Tak pernah. Kalau tak pernah tengok syurga, kata dia, macam mana syurga? Kata malaikat, oleh kerana dia percaya padamu, ya Allah, dia tahu syurga tu ada, dia nak masuk syurga. Allah Ta'ala kata, senaraikan semua yang datang itu, semua ahli syurga. Maknanya, anda dicalonkan sebagai calon syurga. Begitu. Dah calon syurga dah. Ni sekarang ni. Saya tak tahulah keluar dewan, keluar masjid nanti tergugur lepas senarai calon tu, saya tak tahulah, tak jamin lah. Sekarang ni tengah dicalonkan. Kalau mati sekarang ni, betul ni anak syurga, kalau Allah pun nak syurga. Sebab kerana belajar. Sebab itulah hadis Nabi SAW, ya, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata, "Man uhibbu an yanzura ila utqa ila ataq ila apa ni? Ataq ila ataqina." Kalau kamu nak tengok orang yang selamat pada neraka siapa? "Qal yanzur ila muta'allim." Kamu tengok pada orang yang sedang belajar. Tengok. Lalu Allah tanya dia, "Dekat dia nak apa lagi?" Dah ni. Kata malaikat, mereka takut ke neraka mu Allah. Tu dia datang tu, duduk ramai-ramai tu. Allah tanya dia, apakah mereka pernah tengok neraka? Tak, kata malaikat, tak pernah tengok neraka. Tapi dia memang takut dengan neraka Allah SWT. Allah Ta'ala kata senarai kepada mereka tu, semua orang yang bebas daripada api neraka Allah SWT. Lalu malaikat kata, ya Allah, tadi ada seorang Allah. Jahat dia tu. Mari juga. Pak kuliah, nak cuba selipar, tak tahulah. Contoh, Allah Ta'ala tulis kepada dia, walaupun dia orang jahat, datang ke majlis ilmu ni, tulis dia juga, bebas pada api neraka. Lepas tu dia kubah lipon lah ke balik ke dia kan. Itu nak ceritakan secara ringkas lah, tentang bagaimana hebatnya kita ni belajar. Ha, ni kita sekarang ni, nak cerita punya hebat. Baik. Jadi bila kita ni, dah beriman dengan Allah SWT, yakin dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata, Allah tak tinggalkan begitu saja, ya. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak aku duga. Aku tidak aku uji dia. Arti semua orang akan diuji. Ada lagi cerita buat diuji ni. Satu hari ada seorang sahabat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia nampak Nabi sedang tidur. Bila Nabi tidur, dia bangunkan, dia beri salam kepada Rasulullah, kata, ya Rasulullah, assalamualaikum, wassalam. Nabi pun bangun. Nabi bangun tidur. Ya Rasulullah, Rasulullah sakit ke? Tanya Rasulullah. Ya, kata Nabi, saya sakit. Dia sebut je saya sakit, menangis sahabat tu. Sayang Nabi. Saya memang sakit, kata Nabi. Tapi saya sakit lapar. Nabi gurau. Bila dengar Nabi lapar, ya Rasulullah, yang ke mana-mana, Rasulullah duduk sini, saya akan cari makanan untuk Rasulullah. Dia pun keluar, cari, ambil upah ini, bawa buah tamar. Ya Rasulullah, makanlah buah tamar. Kata Rasulullah, kata lapar. Nabi tanya sahabat itu, wahai sahabat, benarkah, kata dia, kamu cari makanan untuk aku, kamu sayang kepada aku kepada Allah Ta'ala? Ya, kata sahabat itu, saya sayang kepada Allah Ta'ala. Percayalah, Nabi kata, kalau kamu sayang cinta pada aku, benar-benar kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan cepatkan ujian untuk kamu, lebih laju, lebih cepat daripada air mengalir di puncak gunung hingga keluar punya lain. Sebab itu orang-orang yang beriman yang Allah juga dengan berbagai-bagai. Nampak? Ni duduk di sini kalau ikut sunnah Nabi, suka dengan Nabi. Keluar nanti ada je dugaannya. Sama ada kita sedar tak sedar. Sebab dugaan ini akan datang kepada kita. Sebab itu Allah Ta'ala kata, walaqad fatanna allazina min qablihim. Allah kata, aku dah duga dah orang sebelum kamu.
Dalam tafsir tuan boleh rujuk, makna Allah juga umat sebelum kita, umat mana? Umat bukan umat Nabi Muhammad. Umat-umat dulu. Contoh, dalam tafsir cerita umat mana? Ashabul Ukhdud. Tahu Ashabul Ukhdud? Tahu. Tak tahu tak apa, buat macam tahu saja. Ashabul Ukhdud kan kisah, ya, iaitu parit-parit api. Panjang cerita tu. Nak cerita dah. Saya kata begitu sudahlah. Orang-orang zaman itu dalam Al-Quran ada mereka ceritakan azabnya mereka itu, ya, mereka digali parit api, nyala api dalam parit, dihalau orang-orang beriman itu terjun dalam parit, mati mereka. Ada mereka digergaji kepala mereka sampai terbelah dua. Tanah sekat ni belah dua kepala. Ni cerita nak asbab-asbab itu, bacalah tafsir. Walqad fatanna alladhina min qablihim. Kami dah duga umat-umat sebelum mereka itu. Ya, Allah duga. Kenapa Allah duga? Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan bila Allah duga, maka Allah tahulah siapa di antara mereka itu benar-benar beriman kepada Allah ataupun mereka itu hanya sekadar beriman dengan cara lain atau mereka hanya berdusta kepada Allah Taala. Allah nak uji kita, nak tengok kita tahu mana keimanan kita. Bukan Allah tak tahu. Allah tahu. Tapi Allah nak suruh terasa pada kita sendiri tentang betul tak iman saya ni ataupun tidak. Allah datang ujian sikit saja, kita dah terpekik, terlolong dan berbagai-bagai lagi. Allah datang ujian sikit saja, dah naik bangunan terjun ke bawah dah. Rupanya dia tu contoh beriman. Tengok tudung bagus, pak labuh tudungnya, kemas pemain, mata pun putih nampak, tapi tak tahan sabar, terjun bangunan mati. Ha, itu ibaratnya. Okey, balik pada cerita ujiannya. Sebab itu ujiannya ada dua. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, ujiannya ada dua. Satu, Allah uji manusia itu dengan nikmat, kesenangan macam anak-anak yang ada hadapan saya. Saya panggil anak-anak lah boleh. Takkan nak panggil cucu-cucu dua orang saya. Anak lah lebih kurang. Memang sebaya anak saya ni kan. Bayar saya. Anak saya bongsu tahun 2 dekat universiti. Lebih kurang kan? Hak bongsu tahun 2 di universiti, di UMP. Lebih kurang lah. Mana-mana macam anak-anak saya. Begitulah. Baik. Jadi Allah Ta'ala kan diduga, dia datangkan hanya nak lihat kita bagaimana keadaan kita. Sebab itu kita dengan cobaan ini, kita kena bersabar. Satu. Kata Imam An-Nawawi, dua cobaan. Satu cobaan dengan kenikmatan. Senang hidup dia. Oh, senang. Itu sebenarnya juga cobaan Allah Ta'ala. Macam Allah suruh kena Al-Quran. Senang macam kamu dah siap dah dalam Quran. Tengok Quran. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni, dia adalah keturunan, di antaranya keturunan-keturunan kaya berlaku. Cerita Nabi Sulaiman, start daripada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ni memang kaya, memang hebat. Nabi Daud ni dah lah kaya, hebat. Ilmu dia hebat lagi. Besi ni tak main ketuk-ketuk, main buang tangan je. Hebat. Lahir Nabi Sulaiman, kaya Nabi Sulaiman. Hebat Nabi Sulaiman ni. 70 isteri dia saja. Isteri 70. Bayang. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, Nabi Sulaiman punya hebat 70 isteri. Satu malam dia boleh bersetubuh 70 isteri dia. Allah punya hukum. Main. 70 tu semua mengandung dia. Tahu. Ni Nabi Sulaiman salam hebat. Bayang. Nikmat Allah tak apa. Nikmat lagi Nabi Sulaiman ni. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita. Ni kisah anak-anak bacalah cerita tu kan. Al-Quran. Dia nak sesuatu, senang saja. Menteri-menteri dia semua hebat-hebat berlaku. Jin dan sebagainya. Ketika mana dia nak panggil Balqis datang ke istana dia. Dia kabur pada ahli mesyuarat dia, saya nak bawa istana Balqis datang sini. Kata jin, wahai Sulaiman. Kata dia, aku boleh buat datang istana Balqis itu, ya, sebelum kamu beralih tempat duduk. Zuk, 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 zuk. Ada. Cakap manusia yang berilmu, wahai Nabi Allah Sulaiman, itu tak tahu. Saya boleh bawa istana sebelum berkelip mata kamu. Oh. Hebat nikmat pasal itu. Dah lah. Dah lah nikmat pasal itu. Bila-bila
boleh, ya? Boleh maknanya datang ke benda yang kita nak. Hebat tamu haji 1.25 contohnya. Sweet, sweet, sweet. Dia bawah 7 kata. Naik 7. Boleh? Datang istana. Depan dia berdebu. Ada istana Nabi SAW celik mata. Ada istana. Lalu Nabi SAW kata, hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ini adalah kehendak Allah. Allah nak juga aku ni. Ya, sama ada an asyura, sama ada aku bersyukur atau aku kufur. Dalam Al-Quran. Tengok Nabi Sulaiman sedar. Ini nikmat kesenangan. Boleh datang istana itu depan mata dia, sekelip mata. Nabi SAW kata, ini kelebihan Allah Ta'ala. Ini Allah nak duga aku. Aku ni syukur ke aku kufur. Tengok. Ini ujian dengan nikmat. Contoh. Ujian lagi dengan azab sesara. Masya Allah. Ya? Allah duga. Macam saya dah ceritakan tadi, ashab Uhud dan sebagainya. Cuba tengok. Baik. Itu ujian. Ya? Allah datang pada kita. Artinya manusia ni, dia akan Allah datang lah. Tengoklah kuat mana iman dia. Allah datang. Baik. Apa makna ujian? Baru nak ceramah ni. Ceramah pun sedap namanya. Bahasa Arab panggil ujian ni ibtilah. Ibtilah. Bukan ujian yang sebenarnya itu. Bukan itu imtihan. Ibtilah ni ialah ujian ataupun ibtilah ini adalah merupakan satu ujian. Fitnah juga dalam Al-Quran sebagai ujian. Ada ulama-ulama tafsir menyebut, dia kata makna ibtilah atau pengertian ujian, ya, dalam Al-Quran Allah sebutkan ada 9 jenis bentuk ujian-ujian Allah Ta'ala dengan makna yang lain. Ujian istilah ibtilah atau fitnah ada 9 kata ulama. Maknanya Allah nak cerita ujian. Kenapa banyak sangat? Diulang-ulang. Memang Allah Ta'ala ulang-ulang, wala asrafna fi hadha al-Quran linnas. Aku ulang-ulang Allah Ta'ala kata dan kata kepada manusia. Supaya apa? Sebab manusia ni suka sangat berteka-teka, bergaduh-gaduh. Allah bawa cerita ni, Allah bawa cerita ni. Maknanya sama saja. Ujian sana, ujian sini. Cerita kepada kita. Kenapa? Untuk kita, untuk kita ambil pengajaran. Itu ujian. Baik tu kita kena tahu ya tentang ujian-ujian cobaan. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ni anak-anak dengar cerita Isra wal Mi'raj. Dengar tak? Tak dengar? Oh sayang tu. Cerita Isra Mi'raj. Nabi Allah Taala israkan dia dan mi'rajkan dia sampai ke Sidratul Muntaha. Kata Dr. kata Muhammad Al-Ghazali dalam kitab dia Fiqhus Sirah. Dia kata itu juga ialah Allah Subhanahu Taala nak menunjukkan ujian-ujian yang Allah datangkan kepada para nabi. Bila ditanya siapa yang paling banyak ujian di antara kami, antara kita, lalu Nabi menjawab, ujian yang paling besar yang Allah turunkan ialah kepada para nabi. Kita ni tak hebat lagi, tak hebat. Nabi ni dibawa oleh Allah Taala sebab ketika itu Nabi, ya. Ketika Nabi di zaman itu, ketika itu isteri Nabi, nama Khadijah dah wafat, pak saudara di Abu Talib dah mati, dan tentangan-tentangan daripada orang kafir makin menjadi-jadi. Sehingga ulama meletakkan tahun itu sebagai Amil Huzni, tahun duka cita. Lalu Allah Ta'ala bawa Nabi berjumpa dengan para Nabi. Dia jumpa Nabi Adam, Nuh, Isa, sampai ke langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Musa AS. Semua dia akan cerita cerita masing-masing. Musa cerita, oh aku dengan Musa nak tawa bukan senang itu dia. Aku berhadapan dengan Fir'aun. Cerita ke Nabi Muhammad. Dengan Fir'aun. Fir'aun bukan tak kenal. Ganas kata Musa. Haa gitulah. Nabi Muhammad fikir, aku Abu Lahab aja, Abu Jahat. Kau barang gitu. Tak power sangat banding dengan Fir'aun. Nampak? Dia ada. Dia panggil teori comparison. Kalau dalam istilah psikologi. Kan? Teori perbandingan. Teori perbandingan ni perlu pada kita. Sebab itu kalau kita susah, kita kena tahu ada orang lebih susah pada kita. Betul? Kalau kita kaya, ada orang lebih kaya pada kita. Kalau kita lawa, cantik, ada orang lebih cantik pada kita. Betul? Ini dipanggil teori comparison. Satu perbandingan. Sebab itu sesuatu yang kita menimpa kita, tolong buat perbandingan. Allah buat perbandingan ke Nabi, dibawa Nabi jumpa. Jumpa Nabi Isa, kata Nabi Muhammad SAW. Aku jumpa Isa. Isa ni berkulit putih merah tu, handsome nak kali.
rambutnya keriting sampai ke bahu. Dia bercerita dengan Rasulullah. Dia berdakwah beberapa belah hari saja, tiba-tiba kaum dia datang nak membunuh dia, nak menyalibkan dia, lalu Allah angkat dia. Berapa hari dia sempat dah nak dibunuh. Nabi Muhammad okey juga. Ya. Dan dah bertahun-tahun sampai Nabi wafat, 63 tahun pun Nabi. Maknanya senang lagi berbanding dengan dia. Ada gitu. Jumpa dengan Nabi Nuh. Nuh kita juga. Aku 1,000 tahun kepada Allah. Buat kapal, orang bakar kapal. Orang pergi berok dalam kapal aku tadi. Pernah Allah tak sampai 100 orang yang beriman dan 1,000 tahun. Apa sih dengan dan 1,000 tahun? Oh, patut nampil saudara. Aku dikira untung jugalah. Nak kira gitu. Jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cerita. Inilah, ini nak cerita dari psikologi, betul ada comparison, ada perbandingan. Bila kita susah, ada orang lebih susah. Kita sakit, ada orang lebih sakit dan sebagainya. Maka di sinilah barulah datang syukur kita kepada Allah Taala. Ini nak datangkan syukur dari uji ini. Kalau tak buat perbandingan, tak syukur, betul? Macam jawab ni dengan seorang saja. Betul tak betul? Betul? Tengok, baru syukur. Allah Akbar. Saya ni okey lagi lah. Gitu kan? Ha. Makan satu hari contohnya sebungkus nasi je. Kira jamak lah makan tengah hari tu. Sampai malam lah sebungkus. Ada tak orang lain tak pernah tak makan nasi? Ada? Ya, cakap tu terang. Saya tahu kat universiti banyak sekarang ni anak-anak pelajar yang mereka ni makan bersatu dan sebagainya. Ha. Betul banyak. Sian. Saya pun sian. Tak nak buat macam mana. Kan? Kau nak makan je lah ke rumah saya di Kuantan je. Siapa kena pergi. Allah, kesian. Anak-anak kan datang pelajaran. Mak ayah di kampung ke main susah ni sekarang ni. Sekarang ni susah tu kan. Ya, sekarang ni musim susah. Saya pergi temeluh hari kemarin tu. Cakap dengan peniaga-peniaga temeluh. Semua mengeluh belaka. Nak tutup kedai dah di temeluh. Sini saya tak tahulah ada raut ni. Kenapa? Sebab di temeluh sekarang. Temeluh ni adalah tempat. Orang-orang para pembeli, para pengguna sana. Dia adalah daripada kumpulan siapa? Kumpulan petani-petani, peneroka-peneroka. Ketika mana kelapa sawit jatuh, getah jatuh, orang tak datang beli barang. Kedai pun nak tutup. Cuba bayangkan. Ya? Oh, kita kata pening kepala. Ada lagi yang lebih susah untuk kita sebenarnya. Baik, tak usah cerita buat itulah. Tak sedap. Tuan-tuan marah saya barang. Saya nak cerita ini bagaimana caranya. Kita ni mengenali bahawa setiap ujian yang Allah datangkan itu, ya, bahawa kita kena bersyukur kalau kita membuat perbandingan. Tetapi kalau kita fokuskan pada diri kita, aku je macam ni, orang lain senang, aku je susah. Tak lama dia tu maknanya. Tak lama lah tu. Ya. Bunuh diri lah tak lama. Ha. Ni perjalanan hidup kita. Jadi tuan-tuan, kepada Allah SWT. Sebab itu, fitnah atau ibtilah cubaan Allah Ta'ala ni datang. Sebab itu dalam apa yang ditafsirkan oleh seorang ulama, kalau tuan-tuan dan puan-puan kenal, tak kenal macam biasa buat kenal saja. Dia mentafsirkan sebuah hadis daripada Abu Musa Asy'ari, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, tentang dia katakan bagaimana Nabi SAW bersabda, inna baina yaday sa'ah fitanan. Ni Nabi kata antara aku dengan kiamat tu, mana selang itu, selang Nabi dibakikan, lepas tu Nabi wafat, lepas tu kiamat. Mana di tengah tu itu terlalu banyak selang fitnah, silih berganti. Fitnah ni adalah ibtila, cubaan-cubaan. Qaqat'il layl al-muzlim, bagaikan kepingan-kepingan malam yang gelap. Maknanya malam yang gelap, silih berganti. Gelap malam, sampai pagi, keluar cahaya matahari, cerah balik. Oh, lepas tu malam balik, cerah balik, gelap banyak. Mana gitu? Ujian yang datang silih berganti. Ya, silih berganti. Hari ni happy, seronok, esok muram, gitu. Macam tu lah. Hari ni sihat, esok demam. Kata Nabi, fitnah itu tidak datang kepada kita ni silih berganti. Fitnah yang Nabi masukkan di sini kata Nabi tentang keimanan orang-orang mukmin, orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam silih berganti. Fitnah datang pada mereka sampai mereka yusbihu rajulun fiha mu'minan, pada pagi ini dia beriman, ya, wa yumsi kafira, dan petang dia kafir pula,
wajib mukmina, wajib kaf, wajib kafirah. Pagi beriman, petang kafir, kafir beriman. Pagi kafir balik. Dan fitnah datang lagi. Ya bi'adinahu bi'ar dunya minna abih. Ya bi'adinahu yu'ar minna dunya al-qadir. Mereka ini sanggup menjual agama mereka, menggadaikan agama mereka dengan barisan dunia yang sedikit saja. Ini fitnah-fitnah Nabi kata akan berlaku selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Silih berganti, habis satu ganti satu, habis satu ganti satu, habis satu ganti. Macam mana kita nak duduk dalam suasana fitnah macam ini? Kalau kita tidak menjadi orang-orang yang sabar dengan fitnah ini dan bersyukur atas apa yang Allah beri pada kita, tidak pun tak boleh. Tak boleh hidup. Kalau kita ikut tren semasa, kita akan mati. Anak-anak ni ikut tren kawan-kawan. Kalau setengah-setengah tu belajar, kawan pakai handphone, handphone mahal sekali. Kenapa? Sudah kenal handphone ni. Saya handphone buruk ke? Asal bunyi sudah. Oh gitu, asal bunyi boleh jawab. Sudah lah. Apa nama saya tak kerti kan? Handphone mahal-mahal, gambar Apple kena gigit tu, kenapa tu? Apa dia? Apple. Ha gitu. Dengan handphone kena gigit. Ha gitu kan? Ha. Oh nak pakai yang canggih-canggih. Oh, apa tu. Tak payahlah. Ini adalah merupakan satu ibtilah, ujian pada kehidupan. Nak ngejar trend tak habis-habis. Esok lain, lusa lain, julat lain. Kejar handphone. Handphone ni kalau pakai hari ni, bulan depan nak cari dia punya spare part dah tak ada dah. Dia tak keluar dah tu. Saya ni kalau punah saya campur pada anjing je. Nama pun entah apa saya tetap. Entah dia apa. Tak ikut dia lah. Kan? Ha gitu. Masya-Allah. Ini ibarat benda-benda yang datang pada kita. Sebab itu Islam dia tak suruh kita gitu. Dia tak suruh. Dalam datanglah suasana macam mana kita tetap istiqamah dengan Islam. Kenapa? Sebab kita bersyukur dengan Islam. Datang cobaan pada Islam dengan berbagai-bagai cobaan yang datang pada Islam. Adakah kita lari pada Islam? Tak boleh. Anak-anak yang perempuan contoh ni, tren datang berbagai-bagai. Mula kemarin musim rambut merah contohnya. Merah rambut macam terbakar api. Oh sekarang tak merah dah. Sekarang ni musim lain pula. Musim pun nak perempuan botok pula. Ada? Di Kuantan lah botok rambut pendek. Jalan brutal gila. Pakai t-shirt. Kau depan teman tak tahu hilang. Dia teman dah. Langsung cari. Orang kata dia suruh di belakang. Tengok belakang tak ada dulu. Teman tak tahu. Bini. Naik train yang terakhir ni. Transseksual ke banyak. Oh, gitu. Orang lelaki. Suka sangat dengan transseksual. Oh, gitu. Oh, jalan kepik je. Bawa beg tangan perempuan tu. Apa gitu. Terus sekarang kejauh hatu mati kita. Istiqamah dengan agama. Apa kehendak agama, apa terangkan. Pegang dengan agama. Apa itu Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaihi bin nawajis. Peganglah dengan sunnah aku, pegang dengan sunnah sahabat aku, gigit kemas-kemas dengan gigi tarik kamu. Mana pegang kemas-kemas sunnah Nabi, pegang kemas-kemas sunnah sahabat. Kita tak akan berubah. Betul? Tu gaya. Ini style. Kerana ikut pada ujian, itilahnya datang pada kita berbagai-bagai. Kita di sini berganti. Macam kepingan-kepingan malam. Sekali gelap, cerah gelap, cerah gelap, cerah hidup, semua ada berlaku. Kalau tak beristiqamah macam mana? Ini sebab itu kita bersabar. Sabar ini maknanya apa dia? Dengan ujian, bukan sabar bila sakit itu duduk kat dinding. Kenapa? Sabar je. Dah. Sabar ni maknanya ialah dari segi istilahnya, sabar maknanya sesuatu yang datang pada kita sama ada Allah duga dengan kesenangan, Allah duga dengan kesusahan, kita arrujuk ila Allah fil bidayah. Sebab itu kata Syekh Athaillah As-Sakandari. Kenal Syekh Athaillah? Kalau saya cakap saja tak kenal saja. Syekh Athaillah ni seorang pengarang kitab Al-Hikam. Syekh Athaillah As-Sakandari. Dia kata Syekh Athaillah kata bagaimana? Min alamatin najah arrujuk ila Allah fil bidayah.
tanda-tanda syarat kecemerlangan seseorang muslim itu apa dia? Ar-rujuk ila Allah fil bidayah. Dia mesti merujuk kepada Allah sejak awal lagi. Awal-awal lagi berpegang dengan agama Allah. Tidak mengikut tren, tidak mengikut keadaan, dia berpeganglah dengan agama Allah yang asli yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu jawapan cemerlang, itu umat yang cemerlang. Tapi bila kita berubah, ya, berubah demi berubah, tidak mengikut tren agama Islam, cara yang Allah ajar, Nabi ajar, maka orang itu jangan harap cemerlang. Anak-anak pun begitu juga. Sebab kita ni sekarang ni fitnah melanda berbagai-bagai pada kita. Ya, sebab itu Muhammad Ali Asy-Syabuni dalam tafsir dia, dia kata fitnah ataupun ibtilah ini bermaksud musibah. Ku maafkanlah kejailan.